Hai, selamat datang di BPK SMP. Kalian sama gue Alwi Susilo, dan hari ini adalah video untuk perang pertama. Sebelum kita mulai, gue mau kasih tahu mungkin video gue gak akan sekeren yang lain, tapi gue di sini tetap berusaha untuk menyajikan perspektif yang berbeda. Dan juga gue mau kasih selamat dan terima kasih, dan pokoknya keren banget buat semua member BPK SMP. Kita record bareng sampai jam 3 pagi, bahkan 2 hari setelahnya masih banyak banget yang record. Banyak banget yang juga record ulang ketika masih ada scene yang kurang, bahkan sampai subuh, setelah subuh itu Discord masih penuh sama yang ngedit-ngedit. Wah, gokil banget. Gua nggak tahu harus bilang apa. Gua benar-benar berterima kasih banget bisa menjadi bagian dari BPK SMP yang keren banget ini. Ya, walaupun memang gue masih memiliki keterbatasan dalam membuat konten yang belum bisa sekeren teman-teman, tapi well, gue bakal berusaha untuk menjadi lebih baik lagi karena man, ini keren banget, gokil. So, selamat datang di video BPK SMP season ketiga. Sar, kayaknya kita harus segera pulang deh. Kita harus kasih tahu ini ke teman-teman Serendia yang lain, dan kita nggak bisa diem. Kita harus datang ke sana. Oke, kita pause dulu di sini. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa tiba-tiba gue bilang, Sar, kita harus pulang sekarang. Jadi sebelumnya, ketika gue sedang berpatroli di Serendia, tiba-tiba gue bertemu dengan Matem. Di sana, gue diselamatkan oleh Ricky. Dan Ricky memberikan informasi bahwa akan terjadi pertemuan sekitar 2 hari lagi antara klan-klan yang ada di negeri BPK SMP. Jadi di sini, kami putuskan untuk pulang untuk menambah pasukan. Takut-takut nanti ada sesuatu di jalan. Wait, bentar. Aku tuh sebenarnya habis dari Serendia. Terus? Dan aku tuh nggak ngeliat siapapun. Emang ada orang di Serendia? Di Serendia kemarin sih ada Tayo. Nah, minimal kita ajak Tayo dulu aja. Karena ini nggak bisa dong. Mereka ada kumpul-kumpul tapi kita nggak dikasih tahu. Yaudah, let's go lah ya. Oke. Nice, mana Tayo? Tayo? Hey Tayo, mana Tayo? Tayo? Mana anjir Tayo? Tayo? Aku dengar suaranya sih. Iya, gue dengar suaranya. Halo? Cuman Tayo di mana Tayo? Halo, Oh, Tayo. Tayo, sini Tayo. Kita ada hal yang penting banget ini. Jadi, kita baru pulang dari Bucin. Kita udah diceritain semuanya sama Tori tentang kematian Pak GM. Terus kita juga ketemu sama Ricky. Dia bilang bakal ada perkumpulan dari semua klan dan kita nggak diajak. Jadi mau nggak mau kita harus datang ke sana. Jadi yang bakalan jaga Serendia itu si Sarah sama si Bang Alwi ya. Bang Apit. Oke. Okay. Kalau gitu kita langsung berangkat aja ya. Oke. Okay. Dengan berbekal informasi yang kita dapatkan dari Ricky, akhirnya kita memutuskan untuk berangkat ke tempat pertemuan tersebut. Di sisi lain, karena kita juga mendapatkan informasi dari Akari dan Ricky, karena ada ancaman lain yang ada di dunia BPK SMP, maka kami minta tolong pada Sarah dan juga Bang Apit untuk menjaga Serendia. Akhirnya gue, Saryu, dan juga Tayo berhasil sampai ke tempat yang dimaksud oleh Ricky. Tapi kami gak langsung masuk, karena kami mau memastikan apakah benar ini sebuah pertemuan atau sebuah jebakan? Tapi ternyata benar. Ada jomblo, ada rudal, ada bucin. Mereka semua masuk ke sana dan kami rasa kami juga berhak untuk ikut. Tapi sayangnya Tayo ternyata harus pulang karena dia merasa bahwa Serendia harus dijaga oleh lebih banyak orang. Baiklah, kalau begitu hati-hati Tayo. Mungkin kalian bertanya, kenapa kami keras kepala untuk datang? Jawabannya satu, karena walaupun Pak GM sudah mati, tapi semangatnya masih hidup di dalam diri kami. Ketika kami tahu ternyata ada ancaman, maka jawabannya cuma satu. Kami akan siap mengorbankan diri kami, sebagaimana Pak GM mengorbankan hidupnya untuk menciptakan kedamaian. Kalian semua harus tahu bahwa Serendia bukan hanya sekedar nama, bukan juga hanya sebuah pulau, tapi Serendia adalah sebuah semangat. Semangat dalam menciptakan kedamaian. Oke, sekarang gue dan Saryu sudah yakin bahwa memang ini tempat pertemuannya. Jadi, waktunya kita berangkat. Saryu, kayak kita udah harus masuk deh, Sar. Ayo, let's go. Let's go lah. Tapi tadi lu udah yakin kan itu klien-klien yang lain? Yep. Oke, kalau gitu kita masuk aja. Wah, ini tempat apaan anjir?
Ada penjaganya. Woi, siapa di sana? Kita mau ke sana. Ada rapat klien kan? Kenal itu suaranya. Alwi kah? Alwi. Kok berubah itu? Bentar, Alwi yang ku kenal enggak seperti ini. Enggak, tapi bener, gue Alwi, gue baru berubah jadi manusia. Lu tahu Morial Potion kan? Oh, ya nggak tahu sih, cuma aku dengar aja sih soal itu. Ya kita udah berhasil berubah dan sekarang gue dapet info katanya lagi ada kumpul-kumpul di sana dan gue mau ikut. Oh, emang kalian diundang? Terus di mana? Pokoknya kita dapet info kita mau ke sana. Karena kita punya hak. Kayaknya aku juga ini sih. Ya oke, okay. Aku kan juga kayaknya lihat kayak apa kursi ada nama kalian sih. Silakan. Oke. Siap. Oke, thank you ya. Well, akhirnya gue bisa masuk ke dalam bersama Saryo. Ketika gue berjalan di lorong, ternyata rapatnya sudah dimulai. Dan ada sebuah kata yang cukup mengganggu telinga gue. Coba dengarkan ini. Ya udah, kita tinggal ke Pagem aja, terus minta SSC dari dia kan? Lu kira ngomong ke Pagem tuh segampang itu, Gem? Hah? Lu gak inget terakhir kali kita ketemu Pagem? Dia hampir bunuh kita berempat. Iya, tapi kan gue jamin Pak Gem pasti ngerti lah orang situasi tuh kayak gini. Soalnya ini kan emang satu-satunya kunci gimana kita buat ngelawan si dewa-dewa itu. Gue tahu bangkitnya Pak Gem dari kematian pasti itu ada artinya, nggak mungkin cuma sembarangan, Liz. Apa gue nggak salah dengar? Katanya Pak Gem masih hidup. Ini kabar yang bagus, tapi sekaligus pun buruk. Gue nggak suka dengan Gemat dan yang lainnya. Yang tiba-tiba katanya ingin meminta bantuan Pak GM. Mereka kayak gak tahu diri banget ya. Selama ini Pak GM memperjuangkan damaian, tapi mereka yang bikin semua hal itu menjadi begini. Coba kalau dari dulu mereka ngikutin Pak GM, pasti hal-hal seperti ini gak bakal terjadi. Oh, jadi Pak GM masih hidup. Alwi? Terus kalian sekarang mau menggantungkan semua harapan kalian ke Pak GM, terutama lu, Gem. Lu kenapa tiba-tiba minta tolong Pak GM? Padahal dulu ketika Pak GM memperjuangkan kedamaian, lu sendiri yang ngusir Pak GM, Gem. Sekarang giliran lu butuh sesuatu, lu malah balik ke Pak GM. Wah, gua gak ngerti lagi sih. Cuy. Wow. Kok jadi gue? Lalu gak ingetin si Celestial dulu yang pernah nolak kerja sama-sama gue? Pak Gem juga. Oh my god. Celestial Pak Gem dikasih tahu juga ngelunjak kerjaannya. Jadi gitu, Gem, sekarang caranya? Masih mau nyalain gue atas semua kesalahan semua yang terjadi? Lah kan emang bener. Terus lu juga, Yon. Pakai cara mati segala kan, senjata legendaris jadi hilang. Ya kan? Kocak sih lu. Gem, lu jangan banyak bacot ya. Lu jangan banyak bacot. Woi. Udah. Semuanya, diam. Jangan malah pada debat. Sabar. Jus, astagfirullah. Semua sabar, oke? Udah, jangan malah pada debat semua. Justru di posisi gini, kita harus bersatu, oke? Gimana mau bersatu, Pei? Kalau semua yang ada visi misi yang sama kayak gini, ya mau gimana? Terus Rudal juga, kayaknya nggak ada pedulinya sama sekali loh sama masalah dewa ini. Hah? Lo bilang, hah? Nggak peduli? Lo bilang apa tadi? Hah? Lo nggak peduli sama sekali, Gen? Ya jelas lah. Ngapain gua ribet di soal gini ya? Ini tuh masalah sepele tau nggak? Wow. Lagian, mana tuh dewa? Sini gua tantang, ha? Mana? Genap. Hah? Apa Indra? Genap. Suara Indra kah? Suaranya kok? Suara Indra. Indra, ada. Kayaknya dia manggil deh. Kok tiba-tiba muncul barrier merah gitu di luar? Kehadiran gue dan Saryo ternyata cukup mengagetkan. Tiba-tiba semua saling menyalahkan. Diawali dengan gue menyalahkan Gema, tiba-tiba Gema menyalahkan Elestial HD, dan yang lain ikut berdebat satu sama lain. Di tengah perdebatan, tiba-tiba Indra berteriak dan berkata, kok tiba-tiba ada barrier warna merah? Gua pun bingung. Apa ini? Barrier warna merah? Dari kata-katanya pun, gua belum bisa membayangkannya.
karena gue belum pernah melihatnya seumur hidup gue. Jadinya kita semua keluar dan memastikannya. Mana? Ada apa? Barrier apa sih? Barrier merah mana ada? Barrier merah. Gue coba cek dulu kali ya. Coba cek. Sayang, kamu enggak usah ikut ya, sayang. Kamu di sini aja. Pepe tolong jaga Pe. Oh iya, siap. Kamu enggak usah ikut, kamu sih. Kamu di sini, aku sebentar aja, oke. Aku juga. Main dekat depan sini, Pe. Iya, udah biarin aja. Oh, siap. Anjir. Pe. Ini gua turun dulu ya. Gua turun ya, Gan. Turun. Tiba-tiba muncul barrier warna merah seperti yang bilang Indra, dan ketika Gemma berusaha untuk mendekati barrier itu, dia mental. Siapa yang masang ini anjir? Kok mental? Hati-hati. Ini kerjaan lu apa sih, Gen? Gen, apaan sih? Ada apaan sih, Gen? Gen, sengaja ini Gen nge-trap kita, Gen. Sengaja nge-trap kita, Gen. Lu ngapain, Gen? Apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Ini kenapa begini? Apa-apa. Susan, gue nggak tahu apa-apa. Ini apaan anjir? Ini kita balik aja. Lu nggak bercanda deh, Gan. Lu nggak bercanda. Maksud lu apa sih kayak gini? Kan sumpah. Ya, ini apaan? Duh. Ini apaan sih? Untung rodanya masih ada loh. What? Itu suara apa tuh? Waduh. Hey. Kalian semua. Woi anjir, itu siapa? Eta saha anjir? Tiba-tiba di atas ada orang. Gua gak ngerti dan gua belum pernah ketemu orang ini sama sekali. Apakah dia yang disebut sebagai ancaman bagi dunia BPK? Kayaknya gua harus berhati-hati. Kalian semua ngapain? Oh my god. Ada apa? Ngejauh, semua ngejauh. Ada apa? Ngejauh, Gen. Kalian gak perlu tahu gue datang dari mana, buat apa? Gak penting. Gue di sini datang ke tempat lo sekarang, itu gue cuma pengen ngajak damai. Serius. Berdamai? Maksud lo apa berdamai? Setelah semua yang lo lakukan, lo ingin berdamai? Ya, berdamai. Gue pengen banget berdamai sama kalian. Kenapa? Karena gue hanya ingin ambil senjata gue kembali. Lu gak pantas untuk megang senjata gue. Yang lu pegang itu yang lebih pantas hanya senjata biasa. Jadi lu ngerasa lu yang punya hak untuk semua senjata lingkar di sini, hah? Yang gue pegang nih, ya? Nih, lihat nih, hah? Wow. Santai. Percuma. Lu mau menodongkan crossbow itu ke gue? Oke. Di sini gue ingin memberitahukan kalian. Puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu, udah ada banyak orang-orang yang seperti kalian yang hanya ingin mengambil kekuatan dari senjata gue. Gue di sini cuma ingin menghindari perperangan yang sia-sia. Lu tahu? Lu semua enggak akan pernah bisa untuk menyentuh gue. Gue cuma pengen banget kalian semua kasih senjatanya ke gua. Setelah itu, kalian cuma tinggal patuh sama semua perintah gua. Dan gua bakal memberikan apa saja yang kalian inginkan. Taulah, lu tuh banyak pacar tau gak, ha? Kenzak, senjit, kaisek. Ah!
I am the home of my soul. Lu? Ayah! Klik. Ini lu sekarang. Ah, lu lihat efek sakit gak pantesnya nyadar dipegang lu. Lihat rambut lu. Oh my god. No. Oh my god. Nevin! Serang. Oke, mungkin tadi sangat panjang sekali untuk kalian dengarkan, tapi gue bakal coba untuk ringkas untuk kalian. Jadi setelah kita menemukan barrier merah, tiba-tiba turunlah si dewa yang kita gak kenal ini siapa. Lalu terjadi perbincangan. Ternyata si dewa-dewa ini bukan Dewa 19, beda. Itu Ahmad Dhani. Dia turun ke bawah, lalu kurang lebih dia berkata begini. Supaya gampang, gue pakai bahasa kampung gue aja ya. Kurang lebih dewanya ngomong gini. Udah, kita damai aja sekarang. Itu senjata, balikin ke gue. Nah, ntar kalau lu udah balikin, nanti lu tinggal ikutin tuh semua perintah gue. Nah, katanya gitu. Cuman Genah gak setuju tuh. Akhirnya Genah gunain senjata legendarisnya. Cuman ya ada efek sampingnya. Akhirnya rambut Genah putih. Dan mulai dari situ, si dewa ini kayaknya kesel dan dia gunain kekuatan dia. Sar, ini lawan kita, Sar. Kenapa, Sar? Hah? Kenapa, Sar? Hah? Lu merasa angkuh lu, hah? Lu merasa kuat, hah? Anjir, kenapa? Anjir. Kenapa? Sini, ngapain ke situ sini? Mana? Dia hilang. Hah? Lu merasa anjir, kuat. Anjir, disuruh di atas. Hah? Lu kuat lu, hah? Kenapa, Sar? Kenapa what? Diam? Mana senjata lu? Keluarin, Sar. Sar, yuk tolong, Sar. Dia bisa teleport, Sar. Hah? Sar, mana senjata lu, hah? Lu merasa jago kan? Hah? Lu sosok ingin menguasai senjata legendaris kan? Oke, tiba-tiba kita harus berperang melawan dua orang. Yang pertama adalah Tapak yang dulu juga menjadi anggota Bucin. Dan satu lagi adalah Waf. Ya, ternyata setelah kekeosan ketika kita semua berubah jadi gelap, tiba-tiba kita harus menghadapi musuh kita masing-masing. Let's see, apakah kita bisa mengalahkan mereka? Hah? Mana pickaxe legendaris lu? Mana? Kasih lihat sini, ha? Mana yeah. Pake? Mana? Lu ngapain ikut campur, ha? Ha? Lu mati, Sar. Hati-hati, Sar, ha? Hati-hati, Sar. Lu. Kayak gitu. Wah, Sar, yuk. Gua udah 2 kali mati, Sar. Hati-hati, Sar. Gua gak kuat, Sar. Gua gak kuat, Sar. Kita harus bareng-bareng kayak, Sar. Bisa. Gimana ya? Mana? Ini kita harus pilih salah satu. Mau kemana? Kita harus kerja sama, Sar. Mana, Sar? Hah? Mana senjata? Sar, gue tahu, Sar. Gue punya rencana, Sar. Naik ke atas, Sar. Sini, Sar. Ngapain lari ke atas? Woy, sini. Ayo, Sar. Kita gak bakal diuntungkan, okay, Sar. Kalau misalnya gak pakai strategi. Ngapain? Gini. Gue punya ide. Tapak itu punya kekuatan yang sangat-sangat kuat banget dari senjatanya. Tapi secara explosive power, si Waf itu gak sekuat Tapak. Apa? Ngapain di atas? Sini turun. Kalian merasa jago kan? Mana Alwi? Mana Alwi? Sini turun Alwi. Alwi, kamu merasa tongkat kamu itu bagus kan? Hah? Sir, gua Alwi. Tergantian lu serang dari belakang, Sir. Sini, jangan lari ke sana Alwi. Kita punya area masing-masing Alwi. Sini kamu, sini. Kemana? Oke. Aku bakal pisahin Tapak dari kamu. Sini, Saryo. Mereka sakit ngapain banget. Hah? Sini. Gua disini, Saryo. Sini. Astaga. Udah 8 totem hancur. Sini, Saryo. Hah? Apa? Kenapa, Alwi? Kamu mau ngomong apa, Alwi? Kasih tahu, Alwi. Hah? Oh, no. Ah, itu dia. Ah, udah keluar senjatanya, brother. Oke, come on. Udah keluar senjatanya, brother. Senjata aku tak dinantikan. Sini Saryo, sini Saryo. Lu bisa nggak? Hah? Lu bisa ngeker gua nggak? Gua di mana, Sar? Hah? Gua di mana, Sar? Hah? Sar, kita harus ber. No. Tidak. Saryo. Ini masalahnya. Saryo, naik ke atas sini, Sar. Sar, naik ke atas sini, Sar. Ngapain, Alwi? Alwi ngapain naik? Hah? Ngapain? Anjir. Apa? Gak bisa teleport, Alwi. Gua pikir gua bisa kabur. Nggak tahu nggak bisa. Ngapain? Ngapain, Alwi? Anjir.
sorry, tembak gila jauh, Saryu. Saya sudah terlahir gila. Oke. Ini senjata kamu, Saryu. Sudah aku hampir mati. Gimana caranya, Sar? Sudah berapa totem kamu ambil? Wah, sudah, tapi kamu belum benar-benar ngasih totem totempu. Gila! Kenapa, Saryu? Sini. Ini apa? Ini apa? Sini, Saryu. Mas Alwi, kenapa kok ada AEAE? Kenapa? Oh, sorry. Kok ada pecah-pecah? Ada yang pecah apa tuh, Mas? Gua. Aduh, kalian mau gua serius? Hah? Loh, emang dari tadi aku bercanda, ha? Lihat dong. Alwi. Mana aku enggak mempan di mereka. Sar. Loh, memang. Kamu itu manusia biasa, makanya Sar, kamu kan sudah kuajak. Kamu sudah kuajak, sakit kuundang. Kamu sudah kuajak untuk mendapatkan kekuatan apa yang kumiliki saat ini, Sar. Kenapa kamu mengeraskan hati, Saryu? Apa yang kamu bela, ha? Apa yang kamu bela? Jangan kamu tetap bilang kamu Ivy, Ivy pacarmu ataupun Ivy pasanganmu, kamu harus mempertahankan Ivy. Enggak ada Ivy, Ivy. Enggak usah bawa Ivy, ha? Apa yang kamu keker, Sar, ha? Apa yang kamu keker? Wah, oh, mereka terlalu gila sih. Mereka udah gak waras, tapak. Kenapa? Lu kenapa? Tapak, anjir lah. Kenapa, ha? Kenapa mesti ini? Sadar. Gila. Kenapa ini gelap-gelap? Mana Mas Alwi? Sar, ke atas sini, Sar. Bisa lah, Sar, ke atas sini, Sar. Bisa. Oh, kita bisa manfaatin ini, Sar. Bisa mau kemana? Di mana? Di atas, Sar. Sama mereka berdua. Sini. Anjir. Alwi, kenapa kamu mendiamkan temanmu begitu aja, Alwi? Kamu temanmu ini udah mati, Alwi. Ya ampun. Enggak. Saryu enggak selemah itu. Ngapa? Kenapa lari, Sar? Hah? Kenapa lari, Sar? Kenapa kamu lari terlalu jauh, Sar? Duh, Saryu. Tenang. Aku punya Alwi, potion. Kamu jangan kamu. Oh, potion. Mana potion? Mana potion? Lah, Lucian. Apa? Anjir, kok enggak bisa? Apa? Sar. Saryu, gue udah gak bisa. Kemenangan lu ada artinya, bos lu bakal mati. Sini. Bro. Alwi. Kenapa, Mas? Kenapa Saryu? Mas, ada apa, Mas? Kenapa, Saryu? Kok malah sabar petir, ha? Kenapa, ha? Itu ada petir-petir itu apa? Emang kenapa? Lu pikir, emangnya kenapa lu pikir mati, dengan membunuh gue lu bakal bisa menang? No. Loh. Sini, bro, tapak raja itu yang tadi pemimpin itu bakal dikalahin sama teman-teman gua. Kamu tidak tahu mana temanmu itu. Mana temanmu? Sabar aja. Kematian gua cuma pengorbanan untuk kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar kamu bilang. Kamu tahu itu. Kamu bilang itu kemenangan besar. Kalian semua akan mati. Kalian semua akan mati. Banyak dari awal kami udah siap berkorban. Oke, kamu berkorban untuk hal yang bodoh ya, ha? Kamu nggak tahu. Sini. Kamu nggak tahu. Oh, ha? Ada petir, aduh. Anjir lah. Mana yang kamu bangga-banggakan senjatamu itu, Alwi? Mas Alwi mana? Ini kenapa susah? Kenapa? Ha? Mau ngomong sesuatu? Kalian kira saya kesakitan? Satu. Oke. Kalaupun saya mati tersenyum, jangan salah. Karena saya tahu siapa yang menang. Saryu, kamu mana pakaianmu, Saryu? Saryu. Gue punya dia, Saryu. Oh, ditutup. Anjir lah. Ditutup. Kita ngisi kekuatan dulu aja. Kenapa? Wah, gila, sari. Sayang, kenapa ditutup, sayang? Kemana kamu? Kau ikut aku. Mana dia? Wah. Oh, itu dia. Mereka tidak bisa menemukan kita untuk sekarang. Dan peperangan gua melawan Tapak dan Waf ternyata sangat berat sekali. Ya, memang terasa sangat berbeda jauh ketika kita menggunakan senjata biasa dan menggunakan senjata legendaris. Oh, gila. Gua enggak tahu berapa kali totem gua pecah karena senjata legendaris. Dari sini perjalanan gua dan Saryu masih berlanjut dan perang pun masih berlanjut. Dan tebak, pagi M datang. Panutan kita datang. Jadi ini yang kalian ribetin dari dulu. Lewan dewa gini doang. Hah! Lihat nih! Kok bisa dapat di senjata legendaris baik dari mereka? Kalian semua lemah!
Ricky, lu ngapain? Ricky hebat, hebat. Ricky, tapi kenapa? Atau jangan-jangan lu yang kasih tahu semua lokasi ini ke dia? Kenapa? Gua dari awal membangun udah bersama lu, Gan. Gua udah anggap lu sebagai kakak. Kenapa kamu jadi gini, Gan? Semua ini yang gua udah kita bangun. Ki, mending lu udah stop dah. Atau gak gua tebas kepala lu sekarang ntar. Gimana kalau gua tebas lu duluan? Coba kalau berani. Kena mati. Vel, itu senjata legendarisnya jatuh, Vel. Kita harus apa? Gue juga gak tahu. Gem, ini gimana, Gem? Gem, awas belakang lo, Gem. Heh, kenapa? Mampus lo, Raja Ampas. Aduh, tadi kena yang mati. Sekarang si Gem. Setidaknya mereka masih punya satu nyawa. Yang jadi masalah adalah semua senjata legendarisnya udah diambil balik. Sini pasukanku, kumpul semuanya. Kalian lihat, beberapa teman kalian mati. Apa kalian mau ikut mati juga? Gue udah bilang sama kalian, peperangannya sangat sia-sia. Jadi bagaimana, kita mau berdamai atau kita memanjutkan peperangan ini dan banyak memakan korban jiwa? Eh, guys, di dalam ada emergency exit. Buruan ikut aku. Oh, mereka ingin coba kabur. Kejar semua! Zre, lu ngapain diem? Ayo buruan! Lu maju aja duluan. Lu gila ya? Ini kita dikit lagi sampai. Gua kayaknya bisa nahan mereka. Mereka cepat soalnya, kalian pasti kekejar. Tapi kita bisa pakai cara lain, Zre. Gak harus begini. Thank you, Elestial. Udah ajak gua masuk ke keluarga kalian. Badai Fel, untuk dua nyawa itu, gua udah memaafin lo kok. Ayo Elestial, kita harus cepat pergi dari sini. Lu pikir dengan begitu bisa untuk menghentikan gua? Gini deh, gua kasih kesempatan terakhir buat kalian semua. Nurut sama gua dan kita semua bisa damai. Atau gak akan. Gua lebih baik mati di sini daripada harus nurutin lu. Baiklah, kalau itu keinginan kalian, lebih baik kalian mati di sini. AGM? Dunia akan lebih baik tanpamu, Malik. Tak akan kubiarkan kamu merusaknya. Akhirnya usia sembanding. Tetap saja, lo gak bisa ganggu gua. Dunia ini akan gua bersihkan dari sampah seperti kalian. Tak akan kubiarkan. Kalian semua tetap terus mereka.